di 20 bulan Januari. Bagaimana menghilangkan rasa ujub dalam diri yang keduanya? Mendidik untuk bangun malam. Mendidik untuk bangun malam minum air setengah jam sebelum tidur. Anda boleh pastikan Anda akan terbangun dengan malam. Minum sebanyak ini, Maji. Minum sebanyak ini, sebelum tidur. Minum saja, tak payah baca doa-doa. Minum setengah jam saja. Pom-pom, pukul 2, pukul 3 pagi akan terbangun. Mungkin pukul 2 pagi sudah terbangun, Mbak. Itu amalan yang paling mujarab untuk bangun dengan malam. Sementara untuk menghilangkan diri daripada ria, kita kenapa ria? Kenapa kita minta dilihat? Kenapa kita minta dinilai? Makhluk itu tidak ada, tidak punya kemampuan sedikit pun untuk memberikan ganjaran pahala kepada kita. Bahkan ibadah kita kedirian itu kita cemarkan. Kalau kita bawa baju setengah satu helai aja. Sedangkan perjalanan yang kita tempuh jauh dari sini kita ke Kelantan. Dari Kelantan kita ada majelis. Setelahkan dengan kita bawa baju yang sudah lusuh, yang kosong dan kotor dan terdodek dengan bermacam-macam kotoran. Mesti kita akan jaga, naik bus kita jaga. Kalau perlu pada masa kita masuk bilik air, kita tanggalkan. Kita pakai pakaian dalam saja pada waktu kita masuk untuk kita menjaga baju kita yang sesuai tadi itu. Kenapa? Karena kita tak punya banyak. Kalau punya banyak pun tetap saja tidak sepatutnya pakaian kita kotori. Sekarang ibadah kita sebanyak apa? Cuma dengan kita menodai amal ibadah yang serba sedikit, yang serba kerdil. Dan kepada siapa? Tidakkah yang mendatangkan, yang memberikan, dan yang menganugerahkan karunia, petunjuk, hidayah, kekuatan, taufik, makna, minuman, dunia, dan segala galanya itu adalah Allah. Kenapa kamu kongsikan aku dengan makhluk? Kalau seandainya makhluk yang bagi kamu makan, mungkin kamu boleh berpura-pura dengan makhluk. Kalau memang makhluk yang bagikan kamu kesehatan, sebab karena dia yang bagikan kita kesehatan, dia yang bagikan kita kekuatan, bahkan dia yang memberikan kita petunjuk, mungkin saja kita boleh beribadah untuk makhluk. Maksudnya niat minta dilihat, agar kita dipandang hebat dan mulia. Tapi pada saat segala-galanya daripada Allah, hidupmu daripadaku, kesehatanmu daripadaku, tenagaku darimu daripadaku, semuanya daripada aku. Kenapa sampai kau kongsikan aku dengan makhluk? Kawin belum? Sudah kawin belum? Belum. Kalau ada seorang perempuan nak lamar kita, masuk SMS sistem Facebook kita, anak sebut namanya Bang Ahmad. Bang Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya Siti Nur Aliza. Usia saya 21 tahun, cantik, berkulit putih, hidung mancung, berambut perang, dan juga berperawakan Prancis, kacukan. Dan saya orang baik, rajin ibadah, rajin zikir, dan lain sebagainya. Kalau abang tak keberatan, aku lamar abang untuk menjadi suami saya. Tapi, supaya aku tidak menipu abang, aku dengan segala kelebihan yang aku miliki tadi itu hanya boleh mencintai abang dalam 50%, sebab hatiku masih ditawan dan dimiliki oleh sang kekasihku yang dahulu. Agak-agak tak boleh komen. Apakah tak katakan her, tak masalah, 50 pun dah lumayan banyak. Nah, kita cari perempuan tulus yang mencinta ke kita. Tak perlu sampai dia kongsikan kita dengan laki-laki yang lain. Kita saja tidak mau kalau sampai cinta seorang perempuan itu terbagi dua. Dia kata saya cinta kamu dan juga cinta seseorang. Tanah kecuali kalau dia sayang kepada mak dan ayah dia, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia kata ada seorang pemuda itu yang ada dalam hatiku, apa itu hanya dalam 30% saja. Kita akan cari seorang perempuan yang memang betul-betul 100% mencintai kita. Perempuan tadi itu sebanyak apa jasanya dengan kita. Baru nak tawarkan diri kita tolak dia, yang walaupun free, tidak perlu mahar, tidak perlu hantaran, tidak perlu itu dan ini, tetap kita tolak. Bagaimana Allah yang bagikan segala-galanya kepada kita, terus kita kongsikan ibadah kita kepada Allah dengan seorang makhluk yang kerdil, yang tidak memberikan apa-apa kepada kita. Kalau kita cemburu seketika terbagi cintanya kepada kita, maka Allah lebih cemburu, Allahu Akbar. Ayah Allah lebih cemburu lagi daripada kita. Saat ketika ibadah kita kongsikan dengan makhluk, makanya itu dinyatakan dalam beberapa
beberapa ayat dan juga di dalam beberapa hadis, Allah tidak akan menerima amalan kecuali makana khalisan lahu, kecuali yang tulus ikhlas karena Allah. Satu. Kemudian yang kedua, siapa yang bagikan kita petunjuk sehingga dengan kita ringan bangun ke masjid beribadah berzikir? Jawabannya Allah. Kalau inginkan yang murni, inginkan yang utuh, inginkan yang bersih dengan pahalanya yang cukup, maka mau tidak mau kita harus tulus ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat yub'asuna su'ala qadri niyatihim. Masing-masing itu nanti akan mungkin Allah sesuai dengan niat masing-masing. Tentang amalan tahajud tadi itu, yang pertama kita cari suasana dan kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua kita kenali dan kita baca tentang fadilat untuk melaksanakan fadilat salat tahajud, kelebihannya, keutamaannya, tentang guna motor apa. Kenapa beli motor itu? Mesti kan karena kita pelajari dulu kelainannya, kelebihannya. Ya iman kelainannya karena harganya murah. Ya iman kelainannya karena lebih canggih. Karena kelainannya karena lebih laju. Ya iman kelainannya karena utuh dan kuat. Mesti ada pilihan. Nah, jadi begitu juga saat ketika dengan kita, kalau kita nak kekalkan pilih dengan sesuatu, kita kenali kelebihannya terlebih dahulu. Itu terhadap jiwa raga kita yang hanya terpacu dengan fadhail. Tapi ada dengan sebagian tak payah tanya. Kalau pada saat dia dengan Nabi kita buat, dia buat. Nabi kita kata, dia katakan. Nabi kita lakukan, dia lakukan. Nabi kita pakai, dia pakai. Jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan kita tuh akan terlihat kelebihan pakai surga, kelebihan pakai cincin, kelebihan pakai selendang, tak kisah. Ada tak ada kelebihannya yang sangat pasti Nabi kita senangkannya itu kita sukai. Nabi kita nakannya itu kita juga inginkan perkara yang sama. Begitu para sahabat Nabi terpacu naluri dan keinginan mereka, yang pada saat mereka mengetahui Nabi kita pernah memakainya, Nabi kita pernah melaksanakannya, Nabi kita pernah memakan atau juga meminumnya, apa saja yang Nabi kita lakukan, mereka lakukan. Itu kelas elit. Kelas yang seumpama kita ini, kita terpacu dengan targhib, terpacu dengan balasannya Allah. Salat tahajud untuk kesehatan jasmani, insya Allah tak akan banyak penyakit yang menimpa diri seseorang yang senantiasa bertahajud. Bagi tengah malam rintih-rintih berdoa, ya Allah, berjalan alam kuburnya barangkali sampai sekian ribu tahun, ya Allah, seperti itu, nangis di hadapan Allah. Orang yang sudah biasa menangis di hadapan Allah tidak akan berpura-pura nangis di hadapan makhluk, sebab terasa ringan, terasa nikmat, dan terasa seronok sekali. Saat ketika dia sudah merasa cukup dengan pandangan Allah, riak pertanyaan nanti yang pertama tadi itu Allah bertanya, apakah tidak cukup dengan pandanganku? Apakah tidak cukup dengan balasanku? Apakah tidak cukup dengan anugerahku? Sehingga sampai kau kongsikan ibadahmu dengan makhluk yang kecil yang memerlukan segala-galanya juga daripada aku. Jadi kita gunakan bahasa hati dan sebelumnya dengan bahasa ilmu, pelajari sirah salat benar salat, kehidupan salat yang tulus ikhlas dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Terakhir 5 menit. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.